Kita awalnya punya ide untuk bikin acara workshop rajut karena kita juga waktu itu semangat mau bikin visi hat buat Women's March tanggal 4 Maret di Jakarta. Terus kita juga awalnya nggak bisa ngerajut, jadi kita pikir asik juga nih kalau misalkan bisa bikin satu workshop di mana orang-orang bisa ngerajut bareng dan ada instrukturnya yang ngajarin kita yang nggak punya skill apa-apa di ngerajut. Terus lebih ke sana sih, terus akhirnya kita kontak ke Happy Yarn. Mereka ternyata bersedia untuk jadi instruktur kita. Kita juga kontak Women Smart Jakarta dan mereka juga excited dengan ide kami ini. Dan ternyata banyak sekali yang minat. Jadi sama-sama punya keinginan untuk bikin pussy hat dan bikin sendiri, ya kan? Iya. Karena semangat DIY-nya itu yang memang kayak core message dari gerakan pussy hat global. Gitu. Mungkin Pussy Hat Project sendiri ini berawal mungkin beberapa bulan yang lalu dalam rangka mendukung Women's March Global. Jadi waktu itu ada gerakan Women's March di DC, di Amerika Serikat dan sekitarnya. Nah, jadi cara untuk mendukung mereka yang turun ke jalan dan juga mereka yang tidak bisa turun ke jalan tapi ingin mendukung, nah, caranya dengan membuatkan Pussy Hat. Hat berwarna pink, handmade, ya itulah yang menjadi representasi dari dukungan, semangat dan dukungan untuk Women's Smart. Ternyata merajut itu awalnya kelihatannya susah, tapi enggak susah banget ternyata. Seru sih, karena ini pengalaman pertama ya belajar merajut. Manfaatnya jadi tahu caranya merajut, terus yang kedua ketemu beberapa teman-teman baru. Ketiga jadi tambah semangat ya, nanti tanggal 4 kan ada Women's March. Harapannya sih semoga sebelum tanggal 4 topinya udah jadi dari panggung.